Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menggelar bazar pada 27 dan 28 Agustus 2022 di Gedung Gonggong Tanjung Pinang, yang digelar dalam rangka menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun yang biasa dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus. Ketua DWP Dinas Pendidikan Kepri Nurningsih Andi mengatakan, bazar yang perdana diadakan ini bertujuan untuk melatih kewirausahaan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan produk-produk lokal seperti makanan, minuman, dan karya seni yang ada di lingkungan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Dalam bazar ini diikuti oleh UMKM perwakilan SMA, SMK, SLB, dan SKH yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keakraban sesama anggota dan meningkatkan ekonomi anggota Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Tujuan kita adalah untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Apa aja kegiatannya? Kegiatan kita adalah senam bersama, bazar, dan Gonggong Fashion Week. Selain itu, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, juga digelar berbagai aneka perlombaan seperti lomba fashion show, yakni Gonggong Fashion Week. Ramadan Syah, TV Kepri dari Tanjung Pinang, mengabarkan.